berkemah channel. Siapa yang baru dengan channel I? Hi, my name is Ina. Okey, hari ni seperti yang korang dah nampak dekat title, kita akan unboxing parcel yang I dapat. Nak bawa keluar dulu dia punya alamat ya. Tara. Okey, parcel. Yang ni dalam ni semua adalah makeup Thailand. And Ina nak unpack dengan korang sama-sama. So, jom kita unpack. Tengok dalam ni. So, hari ni nak akan try, swatch and bagi review and try dekat muka sikit and nak akan sambung buat part 2 di mana Ina buat whole face guna all this product and Ina akan buat peachy look, korang tunggu tau. So hari ni kita akan review macam biasa je. So dia punya nampak tak packaging dia? Okay, korang boleh nampak packaging dia. All guna bubble wrap. InsyaAllah tak ada pecah, tak ada apa. So kita tengok satu-satu. Barang yang pertama adalah, so yang ni rasa eyeshadow. Yup. Comelnya. Tengok tu. Nampak tak? Eyeshadow Nahasayaga. Okay. Kalau korang dengar bunyi bising, Ina betul-betul sebelah tempat letak aircon. So, Ina nak duduk kat sini sebab sekarang dah malam. And then, yang Ina rasa lighting paling best, ambil anak Ina je. So, tumpah bilik diorang. Just tengok ni cantiknya. Okay. So, kita terus swatch. Sayangnya, cantik sangat. Okay. Terus swatch. Ina akan swatch kat sini. So, kita try beberapa kali je lah. Bukan semua ya. Tengok. Okay. Quite pigmented. Wow. Ina letak sikit je actually. Ina tak like rubbing banyak-banyak sangat. Okay. Oh, dah buat tu. So. So yang, kalau korang boleh nampak lah, dia taklah pigmented sangat. Tapi boleh lah. So, semua warna dia macam peachy-peachy macam tu. Tangan Ina dah banyak bulu. So, maybe ia agak mengganggu. I tak tahulah mengganggu swatches ni ke tak. Okay. Okay, yang ni tak berapa nak keluar sangat this one. Okay. But kita akan try peachy look je. Tak sabar. So, this one is the first product. And kita ada parcel besar ni. So, kat dalam ni ada macam-macam. Ini Ina salah order tak? Ada satu barang Ina order dua. But, kalau barang tu elok, Ina akan bagi as a giveaway. Kita tengok dulu. If barang tu elok, Ina akan bagi as a giveaway. If barang tu tak elok, Ina just simpan for myself. Sebab Ina tak nak bagi orang barang yang tak elok. Ina dah nampak. Excited! Oh my god. Alamak. Dia... Okay. Ada licin. Okay. Nasib baik Ina bawa tisu di sini. Dia licin. Sepatutnya kan before seller nak hantar anything, dia perlu make sure penutup benda tu ketat. Sebab dia tak mungkin terpusing waktu dalam parcel. So, ni memang main ambil tak check ni. Okay. Anyway. Ini yang Ina order dua. This one. Kalau korang tengok gambar yang Ina letak dekat Ina punya dekat Ina punya community tab, Ina, korang akan nampak benda ni ada dua and benda ni ada dua. Okay. Sebab actually dia satu set. Alah, habis. Sayangnya. Comot dah semua. Tengok ni. So like, memanglah Ina takkan guna kotak ni, tapi tak seronok lah. Kan? Okay. Yang ni lipstick. Okay. So yang korang tengok tadi, yang ni adalah Hasayaga Skincare Lasting Moisturizer. Actually ni BB cream. This one is BB cream. And yang ni adalah primer. Tadi tak nampak sangat kan? Okay, nak letak dekat-dekat, sorry. Okay. So ini BB cream. Dia kod 02. Memang cerah kod dia. Ina tak tahu macam mana rupa kat Ina. Sebab actually, dia punya kod ada satu tu je. Dia tak ada banyak kod. So, we'll see. Okay. So, yang ni adalah dia punya lipstick. Dia ada satu lipstick.
Tengok Allah. Sayangnya. Dia ada satu bahagian tu lipstick set RM9.90. Tak silap Ina dapat 5 ke atau 6 macam tu lah. RM9.90. So dalam ni, so dalam ni dia bukanlah warna peach saja. Tapi ada banyak warna. Tapi Ina just macam nak try. Macam murah sangat kan. Kita tengok. So dalam ni semua lipstick kita ada this one. Velvet Angel Wings Lip Gloss. So this one is lip gloss. Jadi kita swatch semua eh. Sekarang ni nak tunjuk dulu. Ini kita ada this one. Peach lip color, Angel Wings juga this one. Okay. And kita ada lip tint. Yang ni Iman of Noble. Dia punya tak tahulah. Dia punya brand kot, Iman of Nobles. And this one is Lip Motion Angel Wings. Comelnya packaging dia ya hai. And then this one is Romantic Me. Dia punya packaging semua comel-comel kalau korang tengok. And then Ina, ni bukan dalam lipstick tu punya set. Ini adalah lip oil. Okay. Apa stiker dia macam tercabut? Comel lah sikit. Okay. Ini lip oil nak rasa untuk bagi kita punya bibir. Lepas kita lipstick, dah pakai lipstick semua, kita sapu benda tu bagi moisturize sikit. And then kita ada Kiss Beauty ni blusher. Comelnya dia punya packaging. Ni macam yang Nasir tengok dekat pasar malam kan. Tengok tu. Okay, nak ambil warna ni. Ni kot one. Okay, dah tak sure sama ada betul ke tak kot ni. Takpelah, nanti kita check balik. Okay. And then Ina juga ada ni. Yang ni sekali dengan lipstick tadi. Ya Allah, comel je korang tengok dia punya packaging. Okay. And then Ina ada juga beli ni. Ni actually Ina nak beli lama dah. Tapi lah biasalah kan, bila kita nak beli something tu kita rasa macam nak beli kita nak, nak beli kita nak kan. So ini ni nak beli kat dia. Untuk apa, actually untuk sapu kita punya foundation lah. Ada bulu terkeluar, tengok. Ada bulu lebih. Haa, okey. Lembut korang. Okey. So, nanti kita tengok sama ada ni lagi best daripada makeup puff ataupun makeup puff lagi best daripada ni. Okey. Goyang-goyang sebab ini ada tukar katil. Nak lightingnya pasal. Okey. So, jom kita swatch satu-satu. Kita start daripada lipstick dulu. So, Ina akan kebawahkan kamera. So, yang first kali Iman of Noble. Ni lip tint, kita akan swatch dekat Ina punya tangan macam mana. Okey, bagi pendapat Ina, dia agak cair sikit. Tapi dia buat kerja dia lah. Warna merah terang macam tu. Ina rasa kejap lagi dia akan kering. So, yang tu yang pertama. Kita akan pergi ke yang kedua. Semua Ina akan swatch dekat tangan Ina lah. So, ini yang kedua. Lipstick Lip Motion Pizza ni. Comel sangat bekas dia. Ina suka. Okay, kita try warna ni pula. Okay. Yang ni macam dia likat sikit. Dia macam texture dia agak pekat sikit. Yang ni. Okay. So, warna dia macam tu. Korang boleh tengok lah. So, yang ni pun Ina rasa kejap lagi dia akan jadi cream. Dia bukan moist lah. Dia jadi cream. So, yang ni yang nombor 3 peach lip color. And Ina rasa ni pun matte juga. Ina rasa all of this semua matte. So yep, ni pun agak macam melekit juga. Okay, kemudian ni Romantic Me Matte Lipstick. Bau dia wangi ni, ada bau. Dia macam ada bau bedak macam tu. Okay, dia macam susah sikit nak apply. Dia macam keras sikit but it's okay. Warna dia cantik. Korang nampak tak? Okay. Yang seterusnya, Pretty Colors ni. Okay. So, warna ni macam agak gelap lah. Ina nampak. And senang keluar. Bagi Ina ni senang keluar. Tapi warna dia bukan peach. Dia more to maroon-ish warna dia. Okay. So, kita pergi ke yang seterusnya lah. So, yang seterusnya adalah yang ni, yang cute ni. Yang ni pun satu set yang RM9.30, RM9.90 tadi, tak ingat lah. Okay.
So kita try warna ni. Ni macam peachy sikit warna dia. And ni yang paling pekat antara semua sekali. Okay, seterusnya kita ada Angel Wings Velvet ni. Kita try dia punya. Oh, okay, dia tercabut. Kita try pasang balik. Macam tak boleh sebab dia punya bukaan tu memang kecil. Dah terjatuh dalam dah. Kena guna applicator lain. Maybe kena guna cotton bud ke apa ke. Tapi so yeah, this one is fail. Sekian, terima kasih. So ni tak boleh nak try, letak tepi terus. Kita try yang lain. So yang seterusnya adalah lip oil ni. So Ina rasa ni macam finishing untuk lipstick lah. Yang ni comel sangat, bentuk macam peel. So yeah, texture very light. And dia ada wangi, dia ada apa, fragrance. So kemudian kita ada peachy pink set 3 ni. Ina tengok warna dia agak gelap, tak sama macam dalam gambar sangat. Sebab dalam gambar dia macam terang sikit tau botol dia. Ini macam semua macam gelap. Tak sure sebab effect lighting ke apa ke. So dia ada 3 colour. And ni kod-kod dia. Korang boleh nampak. So kita try. Comel sangat benda ni. Nak akan try dekat sini. Okay, texture dia sangat pekat and heavy. Warna dia more to like coklat-coklat-ish. Macam tu. Macam warna bata. Okay, ni kod 06. Kita try warna ni pula. Okay, nampak macam lebih kurang sama je. Maybe one tone lighter je, Ina rasa. Tak ada beza sangat pun. So, kita try yang ketiga pula. Ni 05, okay. Dia ada 02, 06 dengan 05. So, yang ni 05. Okay. Kalau korang tengok, tiga-tiga colour ni lebih kurang sama je. And texture dia likat. And a bit heavy. Yang Ina nampak macam beza sikit yang kat tengah tu. Yang ni. Nampak macam lain sikit lah. Yang lain tu macam lebih kurang. Tak tahulah. Korang nampak macam mana? Nampak macam sama je. So yang tu semua lipstick kita. So kita try ni. Okay, yang ni kering. Tempat yang lip oil tu yang basah. And yang ni ada transfer sikit kat tangan. Yang tiga-tiga ni dah kering. Tapi dia ada transfer sikit kat tangan. Yang ni dah kering elok. Ni yang paling minimum dia punya transfer kat tangan. So kita akan guna yang ni. Sebab yang ni yang paling peachy sekali warna dia. And yep, seterusnya kita ada eyeshadow. Tapi yang ni kita dah swatch awal-awal tadi. So tak payah. And kita ada blusher ni. Okay. And kita ada BB cream dengan primer. Okay. Yang ni tiga benda ni kita tak try lagi. So first kali kita akan try primer. Dia punya texture very light bagi Ina. And dia ada sedikit wangi. And bila spread dekat tangan tu, dia sejuk je, rasa macam ada, macam ada pudina. Macam ada mint punya. Ada sejuk lah. Macam waktu kita sapu kat tangan tu ada rasa sejuk. And very easy to absorb. Dia macam terus masuk kat dalam kulit and terus kering macam tu. Sorry lah tangan Ina ada bulu-bulu sikit. And tu kita try dia punya BB cream. Ina ambil yang dah tumpah tadi. Sebab Ina ingat macam yang lagi satu nak bagi as a giveaway. So Ina try yang tumpah ni dulu. Okay, tengok dalam dia macam tu sekali teruk dia. So kita try letak sikit. Ya Allah, memang lain gila dengan tangan Ina punya warna. Kurang bagai langit dan bumi. Tak apa, kita try. Okay. Dia agak likat. Susah nak blend. And bagi Ina dia ambil masa sikit lah untuk blend. Sebab dia macam susah sikit. Maybe sebab tangan Ina ada bulu kot. Okay, seterusnya kita ada blusher ni. Yang ni yang last sekali. Okay, ni kod 01, 01. Kita try kat sini. Okay, warna dia okay. Tapi it's very light. Sebab Ina memang ambil yang paling cerah pun. Sebab nak macam light-light peachy macam tu kan. So, yang tu dia punya warna lah. Bagi Ina cantik lah.
Sini lah sekali. Sudah-sudahlah kita punya swatches semua. Jom kembali ke Sri Pentas ya. So, seperti yang korang dah tengok dan korang dah nampak tadi, semua produk tu punya swatches. So, Ina akan try dekat muka Ina sekarang. Sekarang Ina tak pakai any makeup, kecuali Ina pakai lips gloss kan. Ni ha, lip eyes. Ina pakai lip eyes. Tu saja yang kat muka Ina sekarang, tak ada anything. So, Ina akan makeup and Ina akan tunjukkan korang result dia. But, nanti Ina akan buat di part tu sebab Ina tak nak video ni terlampau panjang. And kita akan buat part tu. So, maybe video ni nak kampus pagi and part tu nak kampus petang. So dekat hari yang sama lah. Tak adalah korang tertunggu-tunggu sangat kan. Tapi nak takkan buat rapat sangat. Nak akan jarakkan sikit. Okay. So ya, yeah. Jumpa di part tu. Okay, bye.